Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan besar yang diberikan pada kami sehingga masuk dalam nominasi sayembara penting ini. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai macam pulau, beragam budaya dan beragam bahasa disatukan oleh sejarahnya. Keberagaman ini acapkali sering terjadi di integrasi bangsa, sehingga kita perlu sebuah perundungan kembali. Kita merindukan itu, sebuah perundungan kembali, dan rasanya Monumen Nasional ini sebagai wadah yang paling tepat. Jadi kita diharapkan membuat sesuatu yang akan mengingatkan pengunjung menikmati perjalanannya, sehingga kembali diingatkan tentang arti perjuangan yang panjang itu dengan nilai sejarah perjuangannya yang sudah dilakukan oleh pendahulu. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, diharapkan nanti setelah kita berpikir, kita mengharapkan sesuatu ruang-ruangan yang lebih efisien, lalu lebih tidak terjadi lagi ruang-ruang hampa yang melelahkan. Jadi kita berharap sebagai ruang-ruang yang penuh makna, ruang-ruang yang bergairah tinggi dengan alur cerita yang disusun dengan konten sejarah yang lebih baik hingga saat ini. Sehingga kita dalam desain ini kita fokus pada 5 hal. Jadi kita pengaturan masa pengunjung, terus tentunya adalah kebutuhan kemudahan untuk disabilitas, lalu signage yang tepat, lalu isi konten agar tidak flat, lalu kualitas ruang yang lebih spesifik dan lebih dalam maknanya, sehingga apa yang kita lakukan kunjungan kita kembali lagi dapat menjadi pengalaman yang kita ingat, kita renungkan kembali perjalanan. Jadi kita lagi berpikir gitu, bagaimana caranya sekian panjang jalan itu kita satukan dalam sebuah pita cerita, sehingga kita punya judul yang baik untuk desain ini, Kibar Kelana Indonesia. Sebuah bentang perjalanan cerita sejarah Indonesia dalam tubuh Monumen Nasional ini. Saya rasa saya pembuka dulu, kemudian dilanjutkan dengan yang muda-muda supaya kibaran semangatnya tetap menyala. Slide selanjutnya. Nah, konsep kita itu adalah Kibar Kelana Indonesia. Kibar itu artinya semangat, kemudian mengalir. Yaitu kualitas perjalanan di dalam Monas itu harus mengalir, jadi harus ada ceritanya, jadi jangan hampa. Kemudian ada flow, ada dinamis, karena kita tahu Monas itu sendiri didesain penuh dengan kedinamisan sebenarnya. Kemudian untuk Kelana sendiri artinya menyeluruh, artinya perjalanan di dalam Monas itu harus satu paket dari masuk, kemudian untuk puncaknya sampai kita pulang dari Monumen Nasional itu harus tak terpisahkan desainnya. Nah, kemudian kualitas di dalam masih slide sebelumnya, kualitas di dalamnya sendiri ada kualitas ruang yang mengalir, kemudian perlindungan, kemudian kualitas kebanggaan. Nah, untuk bentuk dasar dari elemen interior di dalam Monumen Nasional ini, kita mengambil dari karakter kibaran bendera merah putih. Jadi nanti syarat dengan skema warna merah putih yang sangat hidup dan semangat patriotisme. Kemudian slide selanjutnya. Kibar sejarah ini sudah dimulai dari jalur masuk. Jadi yang pertama itu pengunjung masuk ke koridor bawah tanah itu melewati tangga. Sementara untuk yang disable bisa kami usulkan menggunakan lift. Kemudian untuk daerah tiket terbagi 2, yaitu yang manual itu ada penambahan counter atau lokalisasinya kita buat dalam satu tempat, jadi lebih rapi. Kemudian ada juga menggunakan sistem online, jadi mengurangi simpul keramaian di daerah loket ini. Kemudian Spirit Monas itu sudah dimulai dari koridor bawah tanah. Jadi setelah melewati koridor itu kan kalau di sistem kita ada lobby lagi untuk cek tiket ulang. Nah, di situ kita tidak ingin maunya perjalanan itu mulus gitu. Jadi sudah start dari situ. Tidak ada cek tiket lagi. Nah, kami usul ada penambahan koridor dari lobby yang ujung itu menuju ke Museum Sejarah Diorama. Jadi sehingga pengunjung tidak perlu naik kemudian turun lagi. Sehingga perjalanan ke dalam Museum Diorama itu terasa mulus dan nyaman.
Kemudian pathway yang panjang ini bisa dimanfaatkan untuk pengetahuan atau sejarah UNAS, monumen nasional. Karena di existing itu sendiri sepertinya pengetahuan sejarah itu minim. 3 menit lagi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kibar sejarah diorama. Di sini kita membuat ruang yang menyerupai labirin dengan partisi seperti kita yang flowing dan membatasi diorama dengan bagian tengah. Nah, partisi ini bisa melebar dan menyempit menyesuaikan peristiwa yang sesuai dengan diorama yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk bagian yang hall tengah ini menjadi kelanjutan dari diorama. Dengan asumsi diorama ini kita fokus ke arah kemerdekaan dan kedaulatan, maka hall tengah ini menjadi kelanjutan dari cerita-cerita diorama tersebut. Selanjutnya. Kita masuk ke ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan ini sejatinya ruang yang bisa membuat kita menghargai perjuangan dan kemerdekaan itu sendiri. Di dalam ruang ini ada sebuah instalasi teks kronologis yang memutar, di mana isinya adalah momen-momen menuju kemerdekaan seperti bom Hiroshima, pembentukan PPKI, dan peringatan clock hingga menuju ke sisi teks proklamasi. Nah, berikutnya adalah sesi kontemplasi, di mana pada saat sesi kontemplasi ini 2 menit lagi terdapat sebuah permainan cahaya dan kualitas ruang yang tertutup, gelap dan dingin untuk mendukung suasana kontemplasi itu sendiri. Next. Berikutnya ruang puncak. Ruang puncak itu kita jadikan sebuah klimaks perjalanan, di mana seharusnya menjadi sebuah kebanggaan terhadap perjuangan Indonesia selama ini. Di dalam area ini pengunjung bisa melihat perkembangan ibu kota yaitu Jakarta dengan secara langsung yaitu binokular, juga dengan secara interaktif dengan display yang telah disediakan di setiap sisi. Next. Berikutnya adalah area ini ada cawan, pelataran bawah, dan area keluar. Jadi 1 menit lagi. Ini adalah sebuah kesimpulan dari perjalanan, di mana pengunjung bisa merasakan sebuah perjalanan ini dengan harapannya ke depan ketika keluar pengunjung percaya bahwa tertanam di benak mereka bahwa kejayaan Indonesia akan semakin berkibar. Terima kasih. Masih ada 40 detik. Sistem pengunjung di area ini adalah sistem tiket. Jadi kalau ketika menuju puncak selama ini kan mengantri, jadi selain bisa menunggu untuk menuju puncak, juga dengan sistem panggil pengunjung bisa melihat galeri kutipan-kutipan para pahlawan, juga atau ke area cawan di mana mereka bisa merasakan kualitas menunggu dan jeda yang kontemplatif. Terima kasih. Oke. Ya, waktu habis. Silakan Bapak Gubernur. Ya, yang ini unik soal pengalaman ya. Nah, begitu datang sudah merasakan ya, suasana keindonesiaan. Kira-kira yang hadir di sini itu range umurnya itu cukup bervariasi. Nah, bagaimana rancangan Anda bisa memfasilitasi untuk semua? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini tempat ini memang dibuat untuk memfasilitasi semua usia. Dan satu lagi yang mesti dipahami adalah tempat ini adalah untuk membangkitkan kembali kebanggaan kita atas Indonesia. Jadi jika nanti memang katakanlah usia muda atau usia anak-anak, itu pastinya akan didampingi oleh orang tua yang harusnya bisa menjelaskan, bisa menunjukkan dengan jelas dan dengan mudah karena sudah ada displaynya, atau misalnya ada orang yang katakanlah senior citizen yang datang ke situ juga harusnya sudah bisa melihat ulang kembali ke belakang sejarah dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Salah satu hal yang penting adalah menjaga supaya kalau anak-anak datang itu bertahan sampai akhir dan tidak merasakan kebosanan. Hari ini itu salah satu masalah utama. Kalau datang UNAS, datang anak, lebih 2-3, lalu udah off, mereka akan main-main. Nah, saya ingin coba tunjukkan khusus untuk yang generasi muda, bagaimana mereka bisa bertahan di sini dan menikmatinya. Slide
museum sejarah. Jadi sebenarnya dari koridor itu sendiri nuansa ruangnya itu sudah menarik. Jadi kita juga tidak hanya sekedar display misalnya diorama seperti ini, kita juga enhance dengan kualitas ruang yang kondisi lighting dan suaranya ini menyesuaikan. Jadi misalnya diorama tentang peperangan, kemudian periode itu mungkin agak pahit gitu. Mungkin kita untuk partisi ini nanti sifatnya menekan, kemudian ada suara-suara dan sebagainya. Kalau untuk anak-anak itu adalah hal yang seru. Jadi seperti cerita, jadi mereka akan excited, akan mengikuti alur diorama. Kemudian setelah keluar dari diorama, mereka tidak dikecewakan karena di hall tengah itu next selanjutnya itu akan ada ruang di dalam ruang itu akan ada interaktif quiz. Jadi sejauh mana sih pengetahuan kita sejarah? Jadi nanti ada quiz-quiz itu, hasil quiznya bisa di-share lewat media sosial. Jadi itu akan membuat daya tarik orang untuk menyelesaikan perjalanan alur diorama itu. Jadi gambar ini tuh ini ya, lokasi ini ya? Iya Pak, saya. Ya. Jadi kalau sekarang kan kosong ya? Iya, jadi kita mau menambah aktivitas supaya di tengah itu ada excitement. Jadi kalau kosong kan orang akan ini ya, lelah gitu. Tapi diorama itu sendiri yang ada di sini, Anda tetap pertahankan diorama itu? Kalau diorama iya, karena diorama mungkin kita akan mengatur ulang kontennya karena ada beberapa yang mungkin kurang mengalir gitu. Jadi mungkin ada hierarki juga, jadi setiap periode kan pasti ada diorama yang terasa penting atau highlight. Iya. Sekarang ini kan kita sudah apa istilahnya dipakai di sini? Pakai VR, ya. Augmented reality. Augmented reality dan lain-lain. Bahkan kalau bicara diorama, ini kan sebagai sebuah warisan sejarah itu menarik karena karyanya almarhum Pak Heru yang ngerjain dan lain-lain. Tapi sebagai pengalaman untuk anak-anak generasi baru, apa tidak dipikirkan penggunaan state of the art teknologi untuk bisa memberikan pengalaman yang lebih jauh lagi? Kalau untuk kembali ke dioramanya sendiri, mungkin tidak menggunakan diorama yang lama, mungkin diperbarui dan untuk size-nya sendiri mungkin akan diperbesar, jadi tidak terlalu. Jadi kan ketika dibuat tahun berapa ya buat diorama ini? 72. Televisi itu ukuran masih raksasa sekali. 62. Televisi masih raksasa, belum ada LCD TV, belum ada yang seperti ini semua gitu. Apakah memang kita masih perlu ini semua sebagai pemberi pengalaman atau sudah dengan yang berbeda? Jadi kalau dilihat di sini kan sebenarnya ada garis luar sama ada garis dalam. Garis yang di luar itu adalah yang isinya diorama, yang artinya sangat terbatas pada periode sampai pada periode tertentu saja. Sedangkan kita kan negaranya tetap berkembang, ada sejarah baru dan sejarah baru. Jadi ini kita dioramanya kita kelompokkan sesuai dengan sampai dengan masa Indonesia berdaulat. Lalu yang bagian tengahnya itu lebih digitized. Jadi kontennya bisa terus berubah, bisa terus bertambah. Kalau tertarik kalau kita misalnya pergi ke Indonesia Kaya gitu, ada permainan yang pakai kartu, taruh di meja, kartunya bisa keluar data. Hal-hal seperti itu kita coba tampilkan supaya lebih interaktif dan lebih menarik untuk orang menikmati dan tahu sejarah bangsanya. Kira-kira seperti itu. 3 menit lagi. Pak Gatot ada pertanyaan? Cukup. Oke, dengan demikian bisa ditutup. Oh, Pak Prof. Gunawan. Ini pertanyaan yang berulang-ulang tapi menurut saya penting. Seberapa toleran sekalian terhadap nanti andai kata terpilih mau didesak untuk mengubah, seberapa toleran sekalian? Pertanyaannya sesuai juga nih Pak. Jadi sebenarnya yang ini kan bangunan sudah ada dan rasanya masa bangunannya sudah tidak bisa berubah. Tapi kita tambahkan sesuatu pita itu kita lambangkan sebagai bendera berkobar. Itu aja yang kita harus pertahankan. Sisanya seperti konten, terus bentuk diorama atau isi-isi yang akan di dalam pita-pita baru itu kita masih bisa sesuaikan, tapi kita sekarang berusaha untuk memikirkan pita itu pada posisi yang tepat supaya sirkulasi berjalan dengan baik
di mana keluar, di mana masuk, warna merah yang mana, warna putih yang mana, warna emas yang mana, itu kita berusaha untuk tetap menjalankan. Selebihnya kita kasih melakukan. Mungkin maksudnya Prof. Nani ini, Anda sudah membuat desain ini, kalau ternyata diminta diubah ini, Anda fleksibel tidak? Atau harus begini, nggak boleh ada perubahan sedikit pun? Susah sekali jawab. Jadi ini adalah kibar kelana Indonesia dan itu adalah ini. Betul betul ya. Jadi tidak bisa berubah gitu ya. Kira-kira bukan tidak bisa berubah, pasti ada toleransinya selama masih mengusung kibar kelana Indonesia. Oke, terima kasih. Tangan Bapak Ibu. Saya dan Wamsan untuk dapat menuju ke area balkon dan kepada peserta dengan nomor 8 untuk dapat mempersiapkan diri. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita saksikan bersama presentasi dari peserta dengan nomor 8. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Yuda diberi kesempatan 8 menit untuk paparan, kemudian 7 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, jadi 3, 2, 1 akan kami informasi. Baik, silakan. Terima kasih. Mulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pause dulu ya. Siapa sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita coba membuat pengalaman ruang dan perjalanan para pengunjung di area interior desain Tugu Nasional ini mulai dari entrance, pengalaman ruang selama area pamer sampai mereka membuat persepsi mereka sampai keluar. Mulai di entrance, kita coba mengevaluasi kondisi existing saat ini. Jadi sekarang begitu kita masuk, itu kita masuk ke arah kiri dan di bawah itu area ticketing sangat crowded karena ada cross circulation antara pengunjung masuk dan keluar dan area ticketing itu sangat pendek. Kita coba setback memanfaatkan area di belakangnya dan kita flip, begitu masuk kita turun ke area kanan, nanti ada di area kiri sini. Kita coba mengatur sirkulasi pengunjung tetap berada di sebelah kiri untuk masuk dan sebelah kanan untuk keluar. Di area sini kita side back semua. Di sini ada toilet. Terus kemudian ini ada area ticketing, ada e-ticketing counter. Nantinya mungkin perencanaannya akan pembelian tiket bisa melalui aplikasi dan website. Jadi ketika di sini mereka langsung print. Terus kemudian di sini ada luggage storage. Masuk di sini ada green screen untuk photo booth yang nantinya jadi cenderamata mata untuk pengunjung. Terus kemudian di sebelah kiri ada area library, musola, mereka akan ke atas. Nah sebaliknya, ketika mereka selesai mengunjungi museum, mereka akan turun dari sebelah kanan, terus kemudian ada toko cenderamata, mereka bisa ambil souvenir foto, terus kemudian beli souvenir mengenai Monas dan Jakarta, terus kemudian keluar. Di area sini juga nanti ada coffee shop. Memang kita coba untuk pengunjung ketika masuk ke dalam area pamer, mereka sudah siap untuk menyerap materi-materi pamer di dalam. Ini adalah image untuk tiket counter dan koridor utama. Jadi memang ambience-nya lebih light, lebih terang. Terus kemudian untuk area koridor, sepanjang koridor ini ada beberapa interaktif digital signage yang sensorized. Jadi secara random menampilkan kebudayaan dari 34 provinsi, suku bangsa. Sebelah kiri mengucapkan selamat datang dengan bahasanya masing-masing. Sebelah kanan juga sensorize nantinya selamat jalan dengan bahasa daerah masing-masing. Next. Ini adalah toko cenderamata dan desain untuk musola.
Ini mohon maaf agak gelap sepertinya si proyektornya. Ini adalah area pengelolaan. Kita coba buka sehingga lebih transparan dan lebih terbuka. Dan di bawah adalah tipikal public toilet. Kita masuk ke atas. Evaluasi kami di sini tingkat glare cukup tinggi. Tidak hanya discomfort glare, tapi disability glare. Karena dari luar 70.000 lux, ketika datang masuk ke dalam itu 40-4 lux. Itu untuk kondisi mata tertentu cukup tidak nyaman. Kita coba memblok ini dengan adanya satu foyer. Terus kemudian evaluasi kedua adalah akses terhadap disability teman-teman yang berkebutuhan khusus. Perlu ada ramp down dan ramp up untuk keluar. Nah, di sini ini ramp down, ramp turun, kemudian di sini ada lobby, foyer, dan baru masuk, di sini ada toilet, dan baru masuk area pamer. Area pamer tersendiri terbagi menjadi empat. Ini adalah masa prasejarah Nusantara. Terus kemudian ini akan mengalir, kemudian di sini adalah pra kemerdekaan, mengalir lagi kemerdekaan, dan di sini pasca kemerdekaan. Sebelum keluar, ini ada dua akses sebenarnya. Yang ini adalah mereka menuju ke area pelataran dan kemudian ke area puncak. Ini untuk area keluar. Di sini ada kids area, gaming station segala macam, Indonesian archipelago. Ada ruang laktasi dan toilet untuk wanita. Ini juga akses ini bisa diakses dari masa prasejarah. Ini adalah Sokoguru Lobby. Sokoguru Lobby adalah lobby utama itu datang. Fungsinya selain memblok cahaya dari luar, juga memblok noise dari luar. Karena setelah pengukuran kami juga noise efeknya cukup besar di sini. 80 decibel, which is harusnya untuk museum rata-rata ketika aktif itu di 45 decibel. Bentuknya memang mengerucut dengan 4 tiang utama. Di atasnya adalah sebenarnya penggambaran Sumpah Palapa, Persatuan Indonesia dengan aksara Jawa, aksara Sanskrit, kemudian dengan sosistem tertentu. 3 menit lagi. Di bawahnya adalah area pamer Nusantara, ini replika dari armada perang, kapal perang Majapahit ditembak dengan video mapping, dan materi-materi pamer memang nantinya juga akan ada barcode sehingga orang bisa mengakses informasinya melalui aplikasi. Ini di area masa kemerdekaan. Di sini ada video mapping dan hologram teater. Jadi video mapping menembak ke arah belakang dan hologramnya menimbulkan efek Bung Karno dan Bung Hatta sedang membacakan teks proklamasi. Dan ini ada paparan sejarahnya. Terus kemudian di pasca kemerdekaan, ini digital dome secara runutan akan menampilkan video mapping masa pasca kemerdekaan dari tahun 1950 sampai masa teknologi. 2 menit lagi. Ini naik ke atas, ini VIP lounge dari ruang rapat, dan ini ruang kemerdekaan. Kita bentuk seperti, memang suasananya lebih gelap, kita bikin seperti ruang relung di dalamnya. Kemudian kita sebar monolit yang sebenarnya isinya adalah interactive digital information. Dan ceilingnya kita coba menggunakan material yang reflected dengan mengerucut ke bawah, sehingga selain ini difungsikan sebagai ruang hening, ini juga sebagai ruang refleksi bagi pengunjung untuk mengenang jasa para pendahulunya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Naik ke atas area puncak. Ini kita coba lebih modern, lebih light untuk menjaga kontras antara luar dan dalam. Kita bikin motorized glass ventilation untuk menjaga cross ventilation, dan juga ini beberapa interactive information mengenai apa sebenarnya yang ada di sana. Jadi ketika saat ini kita cuma melihat menit lagi ruangan kosong, landscaping, padahal di sana sebenarnya ada museum gajah, ada Fathahillah, apa segala macam yang informasinya mesti diinformasikan di situ. Yang bawah adalah area Taman Nusantara, itu area cawan yang sekarang sangat kosong dan panas. Empat sisinya sebenarnya dari landscaping, empat kota, empat daerah yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Di situ juga kalau sore menjadi tempat video mapping, dan ada freestanding interactive digital
yang menjelaskan tentang pembangunan ke-34 provinsi di Indonesia saat ini. Harapan kami semua pengunjung dengan latar belakang suku yang beragam akan masuk dan menyerap materi pamer dari awal sampai akhir, dan mereka keluar bangga sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kami tidak mau. Sekarang Bapak Gubernur. Ya. Kalau bisa dilihatkan di awal lagi sedikit. Ganti ke slide. Ya, ini dia. Ini ada di arena area pamer utama. Ini di lobi ini, Pak. Di lobi. Betul. Pesan utamanya apa ya dia? Ada dua sebenarnya. Secara fungsi ruang itu akan memblok cahaya dari luar, daylight, terus kemudian memblok noise dari luar juga. Kemudian secara psikologis akan membentuk ruang perantara, karena ini rem turun. Di sini tuh kondisi outdoor. Mereka akan menggiring secara persepsi pengunjung untuk siap menerima materi pamer di dalam. Karena memang konsep yang utama yang kita angkat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu di atas juga kita coba membentuk satu video mapping ke satu membran dengan bahasa Sanskrit Sumpah Palapa nantinya yang akan diperdengarkan terus. Nah ini juga sebenarnya nanti seperti stilasi dari daun montar. Karena begini, secara teknikal Pak, secara teknikal juga ini area ini adalah area untuk pengunjung secara visual terakomodir, matanya bisa terakomodir dari brightness di luar, terus kemudian mereka digiring ke arah dalam. Mohon maaf ini agak gelap di panel, sebenarnya lebih terang. Digiring ke arah ambience yang lebih gelap. Itu perlu secara teknikal perlu ada perantara, ada jenjang tingkat pencahayaan yang mantap, termasuk secara desibel, secara akustik. Kemudian kenapa di dalam juga lebih gelap? Karena kita memang pengen meng-highlight materi pamer di situ. Jadi lebih kontras antara materi pamernya dan ambience di sekitarnya. Kalau kembali ke awal ketika urut-urutan masuk ke dalam, coba urut-urutannya tadi ketika dari, nah ini dia. Ya. Jadi ini pintu yang ada sekarang ya? Pintu yang ada sekarang di sini, Pak. Masuk sini. Tangga turun. Sekarang tangga turun di sini, tapi di sini akibatnya ada crossing circulation. Orang keluar ke arah sini dan orang masuk sini, dan orang yang menunggu tiket. Ini itu di sini. Artinya ini ada pembongkaran perluasannya. Ada. Jadi kalau areal yang ada sekarang, bangunan yang ada itu hanya di sini ya. Betul. Biar di sini koridor, Pak. Jadi ini dibuat baru. Betul. Oke. Karena sekarang hanya koridor lurus saja. Iya. Lalu Anda bayangkan di depan. Iya. Ya. Berapa lebar ini? Itu 29 meter ya. Ya kira-kira 30 meter ini. Kira-kira 30 meter. Artinya cukup masif juga ya pembangunan sepanjang basement di bawahnya. Bawah betul. Ya. Pertimbangannya apa? Kita coba evaluasi dari kondisi sekarang, gitu loh. Kondisi sekarang sebenarnya ruangannya sangat tidak efektif. Begitu masuk, di sini numpuk semua. Orang keluar, orang masuk, orang antri, orang yang belum makan, orang yang duduk di bawah, segala macam. Memang kondisi sekarang adalah interior museum yang sekarang tidak disiapkan untuk orang datang. Jadi orang kesana akhirnya mereka capek dari daerah, masuk ke Jakarta, bawa anak-anak. Satu-satunya saya lihat benda yang paling ramai di dalam museum adalah vending machine. Akhirnya mereka mencari kenyamanan. Artinya seperti itu. Mereka mencari kenyamanan, mereka tidak siap untuk diberikan informasi mengenai materi pamer. Akhirnya mereka tidur di dalam,
cari AC segala macam gitu, vending machine mereka minum segala macam. Nah itu sebenarnya secara interior kita harus bentuk perilakunya yang harus kita bentuk. Nah itu mulai perilaku itu tidak hanya di area pamer, tapi kita bentuk perilakunya ketika mereka datang sampai ke, pada saat mereka membeli tiket. 3 menit lagi. Oleh karena itu saya juga mengusulkan nantinya pembelian tiket jangan hanya on-site, tapi bisa melalui aplikasi, digital, dan website. Itu menghindari nanti antrian, termasuk antrian yang menuju ke arah puncak. Itu sangat kasihan sih kalau kita lihat ini ya, karena memang di sana tidak diatur. Ya, mohon kembali ke denah museum tadi. Anda meletakkan begitu banyak sekat ya, begitu masuk. Di, bagaimana nanti caranya menyelesaikan permasalahan jika terjadi bencana kesusahan? Karena ini pintunya banyak yang tertutup, ya, tertahan-tahan. Gitu. Nah ini penting, ini salah satu syarat untuk museum sekarang modern. Terus yang kedua, tadi sudah ditanyakan Pak Gubernur, saya ingin mempertegas dalam desain interior Anda, di mana Anda meletakkan apa space atau ruang untuk eksplorasi, karena ini penting untuk anak-anak, ya untuk memahami informasi sejarah. Betul. Anak-anak harus diberi tempat khusus. Itu gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya akses keluar masuk sama seperti yang sekarang. Jadi kalau kita lihat justru sekarang itu banyak ruang mati, sudut-sudutnya mati, akhirnya dimanfaatkan sebagai musola atau tempat duduk segala macam yang sebenarnya tidak proper. Nah, kita coba mengatur akses itu. Akses masuk utama dan keluar utama itu menggunakan ramp, karena memang kita ingin pengunjung yang mempunyai kebutuhan khusus juga bisa mengakses museum ini tanpa kesulitan. Nah, dua akses keluar ini sebenarnya ini ada emergency exit. Gitu. Ketika fire alarm atau terjadi keadaan suatu, itu otomatis secara safety dan security mereka akan terbuka. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah mengenai 2 menit lagi untuk anak-anak ya, Pak ya. Sebenarnya ada beberapa area. Nah, ini makanya tadi kita usulkan semua benda pamer itu pakai barcode dan itu bisa diakses oleh aplikasi. Itu pengembangannya banyak. Bisa secara animasi nantinya mereka mengunjung, melihat, atau AR, augmented reality. Jadi akan lebih atraktif untuk anak-anak. Kemudian ini ada beberapa spot juga seperti ini. Ini memang khusus untuk anak-anak Pak, kids area. Ini interaktif mereka. Ini ada senjata-senjata tradisional dari seluruh Indonesia. Terus kemudian di situ mereka mungkin bisa secara interaktif melihat mereka dengan baju adat atau baju perang dari daerah-daerah. Terus kemudian ada beberapa spot juga memang khusus untuk anak-anak, digital games, dan khususnya di sini karena ini memang dedicated untuk anak-anak. Di sini Indonesia Archipelago karena di sini dekat dengan ruang laktasi dan area wanita. 30 detik lagi. Salah satu masalah yang kita sering hadapi di Jakarta itu perasaan setiap tempat itu punya kelasnya. Jadi kalau yang datang ke Grand Indonesia ya nggak datang ke Tamrin City kira-kira. Kalau yang datang ke Monas itu ya kira-kiranya tidak datang ke tempat yang lain. Bisakah ini membuat orang kelas apapun merasa sambut secara setara? Saya rasa bisa. Gimana tuh? Karena yang pertama ketika datang itu ambience netral. Ambience netral dengan dan lebih lain. Jadi siapapun bisa masuk. Tidak hanya strata kelas sosial, Pak Gubernur. Tapi sampai ke semua umur juga kita siapkan itu bisa masuk ke situ. Nah, ketika masuk area pamer juga sebenarnya ini lebih netral dan ini memang difungsikan mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Yakin? Oke, waktu habis 15 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya peserta dengan nomor 9 untuk dapat mempersiapkan diri. Evan, silakan di depan monitor ini. 8 menit untuk presentasi, 7 menit untuk sesi tanya jawab. Dimulai dari kata tetap. Nanti tunggu slide-nya dulu. Bisa dimulai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan yang saya hormati, dan Bapak-bapak dan Ibu tim juri yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Irfan. Saya mewakili tim nomor 045. Mohon izin untuk menyampaikan paparan. Di sini saya bara interior ini kami mencoba menawarkan konsep baru, konsep yang kami sebut sebagai sawiji. Jadi sawiji itu kalau kita secara etimologi maupun cara penamaan geografis itu hanya ditemukan di Indonesia, jadi tidak ada di kamus bahasa lain di seluruh dunia. Sawiji sendiri sudah artinya bersatunya jiwa, raga, dan fisik ke dalam satu konsentrasi yang memusat gitu. Jadi kalau mungkin secara filosofi bisa dibuat semacam penjiwaan yang total gitu. Jadi nilai-nilai semangat proklamasi, kemudian semangat jiwa patriotisme dan juga fisik bangunan dari Tugu Nasional kita mencoba dibuat melebur dalam satu konsep besar yang disebut sawiji gitu. Kemudian terbayang ketika pada saat awal kami mencoba membuat desain interior untuk gedung Tugu Nasional ini, yang kita tahu dengan kesadaran penuh bahwa Tugu Nasional adalah sebuah bangunan yang bukan bangunan biasa, itu ya, bangunan yang dirancang dan didirikan dengan tujuan demi kebesaran bangsa. Jadi kami meminjam ada filsafat apa semacam filosofi memayu Hayuning Bawono itu sebagai rambu-rambu dalam mendesain di kawasan terutama interior Tugu Monas. Memayu Hayuning Bawono juga secara singkatnya mungkin memperayu apa yang sudah ayu, jadi memperindah, menambah keindahan apa yang sebetulnya sudah ada dengan sedemikian indahnya gitu. Jadi semacam rambu bagi kita bagaimana mendesain interior untuk Tugu Monas dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan prinsip kehati-hatian kita mencoba untuk tidak mengurangi nilai-nilai dan makna-makna filosofis, makna historis, simbolisme sejarah yang sudah ada saat ini gitu. Jadi dari intensi desain interior tersebut kemudian kita membuat semacam konsep sirkulasi, sonasi, dan kemudian identitas. Dari sirkulasi sendiri seperti yang kita ketahui pada saat kita berkunjung ke museum pada saat sekarang itu kelihatannya masih bisa diperbaiki dengan menjadi lebih baik lagi, karena kita menawarkan solusi yang berdasarkan semangat sawiji tadi. Kita akan mencoba membuat sirkulasi yang lebih kronologis, kemudian lebih sistematis dan runut gitu ya. Jadi kalau kita saat sekarang mungkin kita bisa masuk dan kita tiba-tiba kehilangan orientasi, kita harus melihat yang mana dulu gitu di dalam museum gitu. Jadi tidak ada semacam alur pengunjung yang terarah gitu. Kemudian dari zonasi sendiri ya seperti kita tahu mungkin karena sudah ada zona ruang-ruang vertikal yang istilahnya given lah ya, sudah diberikan untuk di develop dengan baik. Dan identitasnya sendiri ini juga sama, identitas mungkin penjelasannya agak lebih panjang, tapi kita bisa menjabarkan atau mengeksplorasi dalam berbagai bentuk yang sebenarnya turunan juga dari semangat sawijinya itu. Jadi
bentuk-bentuk yang ada di dalam museum seperti gunungan, kemudian ada bentuk scroll ya, gunungan dan gunungan itu gunungan mungkin kita ambil dari istilah pewayangan gitu ya, yang sebetulnya simbolisasi dari kesuburan tanah air Indonesia yang sebetulnya jadi Tugu Mono sendiri kan sebetulnya juga punya filosofi sendiri apa namanya lompang alun itu yang mencerminkan kepribadian bangsa sangat-sangat Indonesia sekali lah kurang seperti itu. Kemudian ada kita juga mencoba meminjam salah satu motif Nusantara yaitu motif kawung dan juga motif parang. Motif kawung sendiri kita coba adopsi karena sebetulnya motif kawung punya makna filosofis seperti pengakuan gitu, pengakuan atas kedaulatan dan memusat gitu. Jadi memang mendukung semangat sawijinya. Sedangkan motif parangnya sendiri sebenarnya itu simbol keabadian. Jadi tidak pernah berhenti, jadi selalu bergerak. 3 menit ya, lagi. Kemudian next. Nah, saya langsung ke konsep ruang vertikal yang seperti yang ada sekarang. Jadi zona sejarah di bagian bawah, museum sejarah di bawah, kemudian sejarah Monasnya sendiri di atasnya, dan di atasnya lagi ada area kontemplasi dan area puncak. Ya, ada puncak sudah menjadi titik kulminasi dari diharapkan dari semangat Sawiji bisa membangkitkan jiwa patriotisme setelah kita sampai ke atas next. Kemudian seperti yang kita bahas tadi, yang sirkulasi kita buat memusat dengan asumsi tidak ada sekat ruang. Terus sebagus sebagai simbolisme untuk semua orang tanpa identitas apapun, tanpa strata apapun, semua bisa bebas masuk dan tanpa ada sekat. Hanya diatur dengan sirkulasi. Untuk VIP juga kita coba sudah membuatkan ini. Kemudian next, kita merancang sebetulnya di daerah yang mulai dari pintu masuk ke sini, kemudian ke sini ada terowongan dan di sini ada sejarah apa museum sejarah Monas, ruang kontemplasi atau ruang aula kemerdekaan, kemudian kita naik lift ke puncak next. Nah, di daerah Monas ya, sebetulnya kita juga ada beberapa konsep, jadi konsep material dan sebetulnya yang utama kita tidak akan membongkar berbagai material-material yang sebenarnya sudah dipilih dari oleh Bung Karno. Jadi seperti marmer itu kan sudah bisa disebut sebagai material cagar budaya. Jadi kita hanya menambahkan elemen-elemen yang sebetulnya pada saat sekarang itu kondisinya bisa rusak atau tidak tahan 1000 tahun sebagaimana yang diinginkan oleh Bung Karno. Kemudian untuk elemen-elemen plafon yang seperti translucent lighting itu hanya untuk mempertegas apa namanya. 1 menit lagi. Next. Ya, kurang lebih area untuk entrance seperti ini, ambience-nya kurang lebih. Ada beberapa untuk tunnel juga, untuk merchandise. Kebutuhan semua dalam satu tema yang sama dengan mengangkat marmernya. Next. Nah, kemudian ini aula kemerdekaan dengan ada gunungan yang sebetulnya secara high-tech juga sebenarnya dia menampilkan display. Dan ini sirkulasi yang memusat. Next. Dan ini adalah aula kemerdekaan yang kita tidak merubah apapun elemen-elemen fisik kecuali merubah nuansa di ambience menjadi lebih hening, lebih hikmat, lebih sakral untuk lebih merasakan makna kemerdekaan. Dan pada akhirnya sampai di puncak kita sudah bisa melihat keseluruhan sekeliling dan diharapkan dengan semangat patriotisme yang memuncak itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme gitu, di puncak. Kita mencoba menghilangkan berbagai halangan visual sehingga kita di sini waktu habis. Teruskan sedikit dari puncak ini. Jadi ini kaca ya? Iya Pak. Jadi teknologi kaca zaman sekarang sudah ada yang lebih safe, lebih apa namanya? Secara teknologi masih bisa dimungkinkan kita membuat visual tanpa terhalang. Dengan demikian kan area ini akan menjadi area yang akan di air kondisikan. Ada kondisi udara ber-AC, kalau yang sekarang kan mungkin masih ada angin yang masuk itu dan tampias hujan gitu Pak. Jadi kita membuat lebih elegan tanpa merubah makna, tapi beberapa penghalang-penghalang visual yang ada sekarang itu kita bisa hilangkan dengan teknologi terkini gitu. Jadi Bung Karno juga pernah bilang bahwa monumen ini, tugu ini harus bisa tetap kita merasakan zaman pada saat dibuat ya. Dan orang zaman sekarang pun juga bisa merasakan apa namanya teknologi yang terkini.
Jadi dari pemilihan material-material yang sudah ada sekarang, itu seperti marmer dan beton dan segala macam itu semua sudah diputuskan, dipilih oleh Bung Karno. Sedangkan yang kita tambahkan mungkin hanya elemen-elemen yang memperindah tugu tersebut. Sekian, Pak. Mereka yang datang ke sini dari banyak tempat dan banyak yang usianya itu muda, anak-anak yang muda. Bagaimana membuat mereka berada di sini dan tidak merasakan kebosanan, tapi justru malah menjadi pengalaman yang tak terlupakan? Saya bisa balik ke slide yang sebelumnya. Next. Nah, jadi sebetulnya dari dari kita kan sebetulnya membuat semacam layout ruangan yang open plan bebas, tapi sebetulnya tetap mengadopsi next slide. Next. Nah, di sini kita membuat open layout yang secara identitas strata orang itu kita tidak tahu. Ini anak-anak tua muda, kaya miskin, semuanya bisa berbaur dengan melebur gitu ya. Dan ada beberapa elemen-elemen yang kita buat lebih interaktif buat anak-anak juga. Sensasi berada di dalam gunungan, di dalam sekolah ini kan sebenarnya juga ini kita bisa membuat semacam display yang berputar dan mengedukasi untuk anak-anak. Jadi di beberapa tempat juga kita membuat diorama yang interaktif terjadi. Jadi materi pameran yang dimunculkan itu bisa terlihat dengan anak-anak pun juga bisa memilih materinya sendiri gitu, yang mereka inginkan. Mereka ingin belajar sejarah apa, mereka bisa memencet gitu. Jadi sebenarnya interaktif teknologi dan visualisasi dari ruangan yang open diharapkan bisa membantu segala macam usia untuk lebih menjelajah ke dalam museum dan tidak mengalami kebosanan. Kalau terkait dengan arena tempat warga datang pertama kali, apa yang membedakan ini secara signifikan dibandingkan yang ada sekarang? Arena tempat tiket, tempat masuk pertama. Ini kalau lihat di sini yang sisi paling kanan bawah, bisa dijelaskan. Jadi kalau dari kita kan masuk dari sini, Pak ya. Jadi di daerah sini sebetulnya lebih untuk area ini kita mendesain memang semua kalangan bisa masuk. Tanpa harus merasa dia harus berbayar dulu. Jadi area ini adalah area yang sama sekali publik, di mana di sini ada kafe, kemudian ada toko cenderamata dan tiket booth. Tapi area ini sepenuhnya masih terbuka dan feeling dari suasana museum juga kita sudah bisa masukkan ke dalam sini. Jadi walaupun kita sebetulnya tidak ada rencana untuk masuk ke museum, tapi punya janji ketemu dengan orang, terus kemudian ada rencana untuk membeli souvenir Tugu Monas, itu kita masih tetap bisa masuk ke bawah. Jadi area ini memang area yang kita dedikasikan untuk publik. Jadi itu tetap lorong saja ya? Tetap lorong, Pak. Cuma ada beberapa area yang kita perlu perluasan kan, untuk menampung fungsi-fungsi baru. Jadi ada di tengah-tengah ini. Setelah kita masuk dari jalan di atas, kita akan melewati lorong seperti ini suasananya. Kita juga tetap tidak merubah materialnya karena itu sudah semacam legasi. Jadi kita tidak hanya menambahkan keindahan dari apa yang sudah indah. Dan untuk area-area ini, kita menambahkan area-area yang sifatnya lebih publik dan fasilitas umum. Yang penting buat seorang pengunjung itu bagaimana Anda menggiring suasana hatinya sehingga mencapai suatu keadaan yang disebut puncak atau klimaks. Ya. Habis itu mungkin ada anti-klimaks. Bagaimana kalau Anda dengan ruang besar ini? Ya, jadi memang sebetulnya skenario dari desainer ini sebetulnya kita memang mulai menggiring pengunjung itu tidak terlalu dimulai dari masuk sini di daerah tunnel itu dia terlalu banyak hal-hal yang sifatnya high tech atau jadi lebih banyak sisi yang vintage-nya gitu, kemudian dia akan masuk museum di daerah museum slide. Nah, di daerah sini di sini akan ditemukan berbagai hal yang terkait dengan sejarah bangsa mulai tahun 1600
kemudian rentang 1600 sampai 1900, 1900 sampai sekarang. Kemudian kita harapkan dengan adanya ini, kita akan mencoba pengunjung itu diharapkan dapat menambah ilmu dari apa yang sudah ada, kemudian mereka akan naik ke ruang sejarah yang sebetulnya ruang sejarah itu tadinya tidak ada, tapi kita buat lebih ada supaya antrian dari pengunjung yang akan naik lift itu bisa lebih diurai gitu Pak, karena kondisi sekarang itu antriannya sampai keluar di pelataran Cawan. Nah di ruang sejarah ini sebetulnya kita membuat semacam ada ruang untuk khusus sejarah Monas, jadi mulai dari sejak sayembara kemudian pas proses pembangunan hingga diresmikan ada ruang khusus ya sebetulnya hanya untuk antrian naik ke lift. 3 menit lagi. Di antara antrian lift ini kemudian kita akan naik ke level yang atas next. Di lantai atasnya sendiri yang di sini adalah ruang tenang yang memang dari awal di tor sayembara tahun 54-55 itu sudah disebutkan bahwa harus ada ruang tenang gitu. Ruang untuk berkontemplasi, ruang untuk lebih merenungkan, lebih menghayati semangat perjuangan para pahlawan. Gitu. Dan memang di sini juga di tor yang disebutkan untuk menyimpan benda-benda pusaka yang ada sekarang, bendera, kemudian ada teks proklamasi, kemudian lambang negara dan peta wilayah. Dan sebetulnya dari sini ke sini kan kita ada gap yang cukup panjang dengan naik lift. Kita coba mendesain juga ada di dalam car liftnya interior. Secara interior pun kita mencoba memasukkan elemen modern, modernisasi. 2 menit lagi. Sebenarnya di motif yang parang ini sebetulnya kita bisa membuat semacam LED lighting yang kalau liftnya naik dia akan ikut naik. Dan ada semacam virtual window yang sebetulnya dia bergerak mengikuti posisi liftnya pada real time. Jadi orang tidak dalam lift itu tidak merasa terkungkung. Dan begitu keluar di atas dia mendapatkan ruangan sensasi yang seharusnya akan menjadi klimaks dari keseluruhan pengalaman ke Tugu Nasional. Masih ada 1 menit lagi. Saya cukup. Sudah cukup? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak. Baik, terima kasih kepada peserta dengan nomor 9. Selanjutnya mohon untuk mempersiapkan diri peserta dengan nomor 10 atau peserta terakhir untuk nominasi desain interior Tugu Nasional. Nomor 10, waktu dan tempat kami persilakan. Tentang presentasi interior Tugu Monas sebenarnya berelasi dengan konsep master plan yang tadi kami usung sebenarnya. Silang ini menjadi penting, tapi konsepsinya adalah aksis mundi, di mana pusat semesta, di mana Monas ini menjadi center dari silang, center dari seluruh kawasan ini, Tugu Nasional. Next. Dan aksis ini kita bawa kemana-mana, ini serupa existing, di mana sekarang pengunjung masuk lewat tunnel, harus keluar lagi, kemudian dari atas, dari level tak pelataran naik ke atas untuk menuju ke puncak tugu dan menuju ke bawah ke museum. Yang sebenarnya kami usulkan adalah menseparasi. Pada intinya ada dua wahana, satu menuju ke puncak tugu dan satu lagi adalah museum. Jadi sebenarnya kami bagi bagaimana sesuai dengan juga konsepsi master plan bahwa seluruh tataran plaza, seluruh tataran ruang terbukanya adalah ruang publik. Sehingga kita mencoba memisahkan ruang semi publik di mana pengunjung museum di area yang berbayar yang kita bisa kontrol dan area menuju puncak tugu. Jadi sebenarnya akan terbagi 3, publik tetap tidak terganggu dan dia bisa masuk ke area museum atau puncak tugu. Memang next yang agak proposal yang kami salah satu di KAK adalah melebarkan terowongan atau tunnel. Sebenarnya yang kami usulkan salah satu yang menambah sedikit lagi tunnel sehingga bisa langsung menembus ke area museum sehingga terjadi separasi.
Kemudian dari area plaza, dari area publik bisa juga kembali naik ke area Cawan dan kemudian naik ke area Puncak. Jadi sejalan dengan juga konsepsi keseluruhan di sisi ring, di luar ring 1, semuanya kami pendam beberapa fungsi penunjang kawasan. Di sisi barat yang area seni, amphitheater dan lain-lain, di sisi timur semua fungsi-fungsi supporting, di sisi selatan fungsi yang sifatnya untuk plaza terbuka, dan di sisi utara yang berbatasan dengan rusa, penanganan rusa dan pembatas juga dengan Medan Merdeka Utara, pas di palimpsest garis yang lama dan di belakangnya ini ada kolam yang dipertahankan, kami turunkan satu grid ini untuk menjadi entry museum. Tapi museum sekarang kalau kita selalu hanya lihat satu eksibisi terus menerus itu terus, museum ini mungkin nggak akan survive. Jadi kami usulkan di sisi utara ini di kanan kiri ditambahkan non permanent exhibition, di mana non permanent exhibition ini bisa berganti sehingga orang mau datang lagi untuk melihat pameran yang lain, pameran yang lain, pameran yang lain. Kemudian semua fasilitas fungsi supporting juga diletakkan di kanan kiri area ini. Next. Secara dana, jadi kalau di sini ada kolam yang dipertahankan, kemudian ada tempat penangkaran rusa yang membatasi dengan Medan Merdeka Utara. Belt di luar ring 1 ini di utara diletakkan fungsi-fungsi non-permanent exhibition dan supporting. Di tengahnya ada satu atrium di mana menjadi ruang orientasi untuk menuju ke permanent exhibition lewat terowongan atau ke kanan atau ke kiri untuk non-permanent exhibition yang berganti-ganti. Di tengah ini adalah orientasi, ticketing, kanan kiri merchandise shop, dan lain-lainnya yang akan mensupport area ini. Secara dana, diorama yang daerah utama cukup besar dan diorama ini dipertahankan. Dan di tengahnya kita hanya tambahkan satu blok baru di mana sebenarnya inti museum selalu harus satu alur, satu titik kita harus mengalur ke satu titik lain. Jadi sebenarnya idenya dia masuk ke satu titik dan keluar di titik yang sama untuk bisa kembali keluar atau menikmati diorama, tapi sekarang nggak bisa ke atas karena dibatasi. Di pojok-pojok ini adalah tambahan untuk area eksibisi. Dari titik ini dia keluar lagi kembali ke tunnel, ke ruang penerima awal, kemudian dia bisa melihat ruang exhibition yang lain, yang kanan kiri yang lain, atau beli merchandise. Di ruang tengah sekarang cukup tinggi, kami usulkan juga menambahkan rem dan tangga dan satu mezzanine untuk merchandise store kecil, perpustakaan, ruang tunggu, ruang seperti ruang duduk gitu, sehingga bisa menikmati dan setelah perjalanan yang cukup jauh, setelah perjalanan lewat museum dan kembali lagi ke titik awal di atrium. Next. Kurang lebih ekspresi seperti ini. Jadi seperti tadi di kawasan sebenarnya saat grid itu disangkan ke bawah, sebenarnya ini sebuah atrasi dari Cawan yang dibalik. Tadinya Cawan yang Monas sekarang seperti Lingga gitu, dan Yoni ke atas ini dibalik, tapi bentuknya lebih transparan dan di tengahnya tetap center. Di tengahnya ini 3 menit lagi. Diberikan warna merah sebagai pusat orientasi beli tiket dan lain-lain. Ini kemudian satu ilustrasi di lorong, di mana semua informasi sebelum menuju permanent exhibition ada di sana. Semua tentang exhibition yang utama. Ini pojok-pojok treatment yang tadinya tangga menuju ke atas. Di sisi luarnya justru ada media dan lain-lain. Museum sekarang itu nggak bisa statis. Jadi yang kami usulkan bahwa tentunya ada pameran yang statis, lukisan, foto, ada pameran audio-video, ada yang virtual reality, ada yang interaktif. Bahkan sekarang bisa augmented reality gitu, di mana semua secara inklusif bisa menikmati museum ini. Di tengah-tengah diorama sebenarnya ada kami berikan satu center lagi, di mana ini merepresentasikan tugu yang di atas. Jadi titik puncaknya Monas bisa juga dirasakan di sini sebagai sebuah representasi kembali gitu. Ceiling yang ada juga diberikan lebih lighted supaya ada pemahaman ruang yang berbeda. Ini feel yang di mezzanine, jadi di balik sini ada mezzanine. Ada beberapa corner untuk audio dan media. Sehingga seluruh konsepsi 2 menit lagi. Sehingga seluruh konsepsi center Aksis Mundi ini ada bahkan di museum.
di atriumnya dan di titik-titik lain. Saat menuju ke puncak tugu, sebenarnya ada satu ruang merdeka dan di sana yang diganti hanya silingnya. Tempat ini tidak apa-apa kan, tapi ada satu sebenarnya kita mengusulkan untuk ada satu augmented reality di mana Bung Karno mungkin bisa dilihat saat dia berpidato gitu untuk menambah satu menit lagi. Dan ini ruang audio. Saat mencapai ke puncak, yang kami usulkan adalah karena railingnya cukup tinggi, lantainya sedikit dinaikkan supaya kita bisa melihat pemandangan seluruh kota. Dan di bawahnya ada beberapa interaktif informasi tentang masa lalu di angle yang sama, masa sekarang, atau bahkan real time di sisi yang lebih jauh. Sehingga, dan usulannya seluruh puncak ini diganti kaca, sehingga bisa melihat pemandangan 360 derajat dengan cukup baik. Jadi sebenarnya satu, kalau tiketing, malah bisa dua package. Bisa dapat beli dua tiket, atau satu gitu. Jadi publik bisa cuma naik ke puncak, bisa ke museum aja, atau bisa beli dua tiket, dapat dua-duanya sebenarnya. Jadi kita bikin separasi karena sebenarnya basically pada intinya dua hal yang berbeda, sehingga kita bisa pisahkan publik di bawah nggak terganggu, yang beli tiket mau lihat museum juga dengan nyaman, yang naik waktu habis. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu. Saya kembali ke ruang utama ya, di bawah yang tadi mau dibuat mezzanine sekarang. Mezzanine. Dena, Dena. Next. Ini. Bukan Dena ya, tapi suasananya. Video-nya. Video. Video-nya. Gambar 3D-nya. Ya. Nah. Ini kan kita bicara apa? Tugu nasional ya. Bagaimana kita bisa memberikan pesan pada mereka bahwa ini kita di dalam tempat di mana time convert into space, soal keindonesiaan kita, suasana keindonesiaannya, suasana nasionalisme, gimana cara memunculkan di sini? Bahwa salah satu diskusi yang saya baca dengan waktu itu Pak Silaban dengan Agung Karno bahwa di sini harus memunculkan Indonesia modern, tidak salah satu daerah. Jadi sebenarnya kami usung satu modernitas, tapi sebenarnya di seluruh lubung dinding ini kita bisa punya satu pola yang modern, yang sangat lokal dan juga bisa sangat modern gitu. Tapi di sini karena melambangkan satu museum revolusi, harus melihat bahwa sisi lokalitas itu tidak harus kriwilan, tapi bisa jadi ditampilkan dengan lebih modern. Jadi sebenarnya dinding ini bisa aja di carve dengan sekian banyak pola dan sekian banyak informasi yang ada. Nuansa kemodernannya terasa, tapi nuansa keindonesiaannya di mana ya? Kita kan ingin memberikan kepada orang yang datang itu pengalaman berIndonesia di sebuah tugu nasional. Apalagi di sini ada perjalanan waktu, karena ini kan ini perjalanan waktu diubah jadi space tuh di sini nih. Nah, di tempat ini saya mencoba untuk ingin tahu, paling nggak kalau sekarang lihat itu belum terasa nih, mau ini di Shanghai, mau ini di Tokyo, mau ini di Berlin, ini nggak ada bedanya nih. Sekarang di mana yang membuat ini beda? Dengan material yang tadinya tembaga yang sangat lokal gitu ya, kita akan bisa melihat yang suatu yang kita representasikan dengan baik. Dan tapi tidak hanya, mungkin contoh sarung saya ini Pak, ini batik gitu. Tapi apakah ini batik yang seperti biasa dipakai? Tapi ini sarung Indonesia gitu. Buat tadi Pinhaus bukan promosi, tapi kita perlu, tapi bahwa batik ini saya tidak
saya merasa memakai ini lebih modern. Kurang lebih seperti itu. Memang mungkin tidak secara harfiah, mungkin secara belum detail juga bisa disampaikan. Tapi bahwa pada akhirnya material yang kita pakai, rasa yang kita pakai itu bisa menunjukkan satu sense bahwa ini hal yang kita pakai sehari-hari. Misalnya kalau kita pakai lembaga seperti panci dandang gitu ya, dengan carf gitu. Itu sangat, bisa sangat feel-nya sangat lokal dan mungkin itu tidak ada di tempat lain. Cuma menghindari ornamental yang berlebih tadi. Mungkin belum terdetail itu. Sekarang begini, mereka akan datang ke sini go through ya, jadi bukan bolak-balik. Mungkin sekali setahun, kalau dari seluruh Indonesia itu belum tentu berapa tahun sekali mereka ke sini. Jadi penting untuk kita serius membicarakan soal pengalaman keindonesiaannya. Karena ini satu-satunya tugu nasional. Bisa tidak didorong lebih jauh nih? Apakah dari suara, apakah dari visual, apakah dari apa yang sehingga ketika orang masuk dari koridor tadi yang ada rancak, begitu masuk ke sini, terasa kepada sesuatu yang menjadikan ini, inilah tubuh nasional, bukan tempat lain. Harusnya memang segala indera bisa dirangsang dengan indera suara, dengan pendengaran, dengan bau, dengan ciuman, dan lain-lain. Rasanya harusnya bisa dipush ke sana, tapi memang ini meng-enhance anatomi yang ada, harus lebih detail lagi untuk bisa menerjemahkan itu, dan feelingnya saat jalan sudah datang bahwa ini lokalitas. Tapi memang dari material kami bawa kembali ke gambar yang sebelumnya itu tadi belum 3D juga ini bisa. Oh, kalau ini di ruangan ini ya? Iya, ini ada extension ya Pak, durang extension ya. Jadi ini adalah ilustrasi extension ya. ide ada apa non-permanent exhibition memang menarik. Yang concern saya utama itu ketika sampai di sini nih, bagaimana kita bisa membuat memang nuansa keindonesiaan itu semakin kental ya, kuat. Jadi orang bisa tahu bahwa ini beda dengan National Monument misalnya, sama-sama marmer di Amerika, beda di tempat lain. Mati dari sisi sini, orang bisa melihat, tapi dia nggak bisa ke ujung dan cukup jauh jaraknya.
sehingga apapun kandang itu, jadi kemarin usaha kita terima aja usaha dan dijadikan positif gitu. Tapi kan kalau giant birdcage, tapi rusa karena waktu itu kakaknya kan bisa merepresentasikan kembali lah, ya apa-apa, apapun itu sebenarnya. Tapi sebenarnya positifnya jadi waktu beri, habis sebenarnya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama seluruh presentasi dari peserta Desain Interior Tugu Nasional dan juga Desain Penataan Rencana Tapak Kawasan Medan Merdeka. Selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Dewan Juri untuk dapat berdiskusi dan menentukan hasil evaluasi presentasi. Peserta menjadi 10, menjadi 5. Kemudian dari 5 ditetapkan siapa menjadi juara 1, 2, dan 3. Prosesnya cukup ketat. Dan tidak terlalu lancar sebenarnya, karena banyak perbedaan di dalam proses. Akhirnya kami pada hari ini ingin kami dan Pak Gubernur kita membuat evaluasi berdasarkan tulisan presentasi yang kemudian mempengaruhi juga pesan yang sudah diambil pada hari sebelumnya. Dan dengan ini maka akhirnya kami memilih 3. Saya kira satu silakan Pak Gubernur menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu Ketua Juri Desain Interior. Nah, ini mau menjelaskan sedikit bahwa penilaian 5 nominasi hingga pemenang nanti diumumkan itu tipis sekali. Jadi memang ketat dan perlu kita akui bahwa memang tidak semuanya mampu memenuhi kriteria yang dimunculkan di KK, tapi mendekati. Jadi yang jelas bahwa setiap siapapun nanti diumumkan Pak Gubernur ini memang harus siap untuk apa menerima mengadopsi perubahan-perubahan sesuai dengan kriteria dan yang ingin dicapai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada awalnya. Terima kasih. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum saya membacakan apa yang sudah tertulis dari hasil deliberasi Dewan Juri, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta semua yang tadi sudah memberikan paparannya. Tentu prosesnya panjang, waktu 15 menit bukan waktu yang adil untuk dibandingkan dengan proses yang pasti berminggu-minggu dilakukan. Jadi
Di sisi lain, ya inilah dalam suatu proses, pasti ada proses penyusunan karya, proses presentasi. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga pada Dewan Juri yang buat saya pengalaman juga yang unik karena menyaksikan diskusi tentang rancangan yang membicarakan banyak aspek di mana saya belajar banyak dalam proses diskusinya. Terkait dengan sayembara desain, penataan rancangan tapak kawasan Medan Merdeka, Dewan Juri sudah mengambil keputusan. Saya akan menyebutkan tiga pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Pemenang pertama adalah presenter dengan nomor urut 5. Ketua tim Nelly Lolita. Kemudian pemenang kedua adalah presenter dengan nomor urut 1, tim Ahmad Tarkudana. Dan pemenang nomor 3, pemenang nomor 3 adalah presenter nomor urut 3. Gertrudis Supi Yolodi. Kemudian terkait dengan sayembara desain interior Tugu Nasional. Pemenang pertama adalah presenter dengan nomor urut 7. Atau presentasi kedua di fase kedua. Siapa? Ibu ketua timnya Mei Mumpuni. Lalu pemenang kedua, presenter nomor 10, ketua tim Maria Rosantina. Dan pemenang ketiga adalah presenter nomor urut 8, ketua tim Yudhistira. Jadi, bagi sekalian ini menyudahi satu babak. Babak berikutnya masih ada, karena itu kita berharap sesudah ini segera kita langsung koordinasi untuk bisa menjadikan rancangan ini menjadi rancangan yang matang, yang siap untuk dibawa pada level pelaksanaan. Kepada yang bagus sekalian yang sudah terlibat, saya ucapkan terima kasih, apresiasi sekali lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi bagi kami juga bahan yang amat bermanfaat, yang insya Allah nanti akan buat perubahan di kawasan Monas yang sama-sama kita banggakan ini. Pada Dewan Juri saya sampaikan terima kasih Prof. Daniswara dan Pak Gatot dan seluruh Dewan Juri. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam diskusi yang lebih mendalam terkait kelanjutan dari kegiatan ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Gubernur dapat tetap di tempat. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Gubernur dapat foto bersama, dan kami mengundang dengan hormat kepada seluruh Dewan Juri dan juga para peserta untuk dapat berfoto bersama. Selanjutnya kepada para peserta untuk dapat berfoto bersama.